Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up guys? Welcome back my channel Rehan Fadil Pangestu. Kali ini aku akan nge-vlog kegiatanku selama di bulan Ramadan. Langsung aja cek di sound. Oke guys, kegiatan pertamaku adalah packing-packingin stiker pembeli guys. Kalau kalian mau beli stiker kayak gini, ada di Tokopedia. Nama tokonya Rehan_store87 atau hubungi nomor di atas. Oke guys, setelah aku packing-packingin stiker pembeli, sekarang aku mau sholat zuhur dulu. Bye bye. Oke guys, setelah sholat zuhur sekarang gue mau olahraga. Di bulan Ramadan ini olahraga sebagai PR banget buat gue, karena gue harus atur temponya, gak boleh terlalu tinggi dan gak boleh terlalu rendah guys. Oke guys, ternyata satu menit olahraga di bulan puasa guys. Padahal gue udah tersendiri tempohnya gak terlalu tinggi dan gak terlalu rendah guys. Gue capek banget, aus banget rasanya guys. Oke guys, aku udah capek banget dan aku mau tidur dulu guys, bye bye. Aduh guys, gue baru bangun nih guys. Gue mandi dulu ya guys, bye bye. Oke guys, sekarang gue udah mandi dan gue mau sholat asar dulu ya guys. Kata Pak Ustadz, sholat asar mampu melancarkan peredaran darah, sehingga yang awalnya sudah malas dan lelah, bahkan emosi sudah memuncak, akan kembali fresh dan rileks. Oke guys, sekarang gue mau ngabuburit guys. Kalau mau ngabuburit, biasakan kalian bawa masker, hand sanitizer, dan jangan lupa izin ke orang tua. Oke, gue izin dulu. Ma, aku ngabuburit ya. Ya, jangan lupa bawa masker ya. Ya. Oke guys, gue baru aja selesai ngabuburit plus beli gorengan guys. Gue akan nge-review gorengan yang gue beli nih guys. Jadi di sini gue beli bakwan ada 4, terus lontong isi sayur ada 2, dan risol ada 3. Oke guys, sekarang gue mau nyiapin bukaan dulu ya guys. Oke guys, aku baru aja tadi sholat maghrib dan sekarang aku mau makan nasi uduk dulu ya guys. Oke guys, sekarang aku mau sholat tarawih dan sekarang aku mau siapin sajadah, sarung dan lain-lain buat sholat tarawih. Oke guys, setelah aku sholat tarawih sekarang aku mau ngaji dulu ya. Oke guys, sekarang udah malam banget guys. Udah jam 21.45 guys. Saatnya aku tidur dulu ya guys. Aduh, udah jam 3 nih, waktunya sahur. Mama udah bangun belum ya? Bisa-bisa terlambat nih sahurnya. Sebelum sholat subuh, aku bersedekah subuh terlebih dahulu. Kata mamaku, sedekah diutamakan subuh hari karena dilihat langsung malaikat yang turun ke bumi. Oke guys, aku baru aja sahur pakai sop 3 ya guys. Dan sekarang aku mau sholat subuh dulu guys. Bye bye. Saatnya mandi dulu. Nah guys, sekarang aku siap-siap pakai baju dulu ya guys, karena aku mau sekolah dulu. Oke guys, sekarang aku mau sekolah dulu. Oke guys, terima kasih udah ngikutin keseharianku Rehan Fatila Pangestu dari kelas 5 Bukhari. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.